Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, yaitu Muslim Inspiratif. Dan hari ini spesial karena saya nggak jalan-jalan, ya terkait mungkin tarif mobil lagi naik. Jadi saya di studio aja, saya undang tamu kita di kesempatan kali ini, ya, yang insya Allah akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan hari ini juga ada penonton yang datang nih, masya Allah, rame ya, ada 1, 2, 3, sekalikan aja lagi ya. Dan hari ini tamu kita sosok seorang yang sangat luar biasa, dua kali membawa nama Sumatera Utara harum di kancah nasional, ya, lewat lomba yaitu tilawah Quran dan tafsir Al-Quran. Langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu tamu kita, masya Allah. Kita kenalan dulu ya. Masya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin bisa kenalan dulu namanya, asalnya dari mana? Nama saya Hidayat. Panggilannya biasa apa? Kalau di sini Said. Said ya? Ya, Said. Said. Kalau di sana berarti beda lagi? Kalau di sana beda. Dayat? Dayat. Oh. Ya. Kalau asal dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Oh, dari Kepri. Ya. Masya Allah. Ya, dan lahir? Lahir 5 Mei 2000. Tahun 2000? Ya. Wih, masih muda ternyata ya. Udah punya anak berapa? Masih lajang. Masih lajang. Ya? Masih lajang. Masih. Sekarang masih jadi mahasiswa atau udah? Mahasiswa lama? Semester 7. Semester 7 ya. Oke, kita doakan supaya cepat tamat ya. Amin, amin. Oke, amin. Udah semester 7 dan jadi seorang mahasiswa di Stay Asunah. Ya. Stay Asunah, orang dalam ternyata. Makanya berani saya undang ke studio pemirsa. Ya, kalau jauh-jauh ongkosnya mahal. Oke, dan hari ini saya manggilnya apa yang enak nih? Panggil lebih suka. Panggil saya aja, San. Hah? Panggil Said. Said ya. Ya, Said. Oke. Said, ini tadi saya sempat sampaikan bahwasannya antum adalah seorang yang membawa nama Sumatera Utara harum. Terakhir di tahun 2022, tepatnya di bulan apa kemarin? Bulan ya. Oktober. Oktober ya? Ya? Masih bulan ini berarti ya? Iya, masih. Bulan Oktober dan membawa nama Sumatera Utara untuk ikut lomba? Lomba di ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Kalau saya sendiri di cabang tafsir. Cabang tafsir? Tafsir bahasa Arab. Bahasa Arab dan juara? Dan alhamdulillah juara 2. Juara 2, masya Allah. Ha. Antum juara berapa antum? Oh, itu salahnya juara panjat pinang kayaknya itu, juara 1 itu. Masya Allah. Kemarin dapat apa? Dapat kaos nggak? Oke. Sebelum kita cerita lebih jauh nih ya, dan pengalaman antum ikut lomba dan lainnya, apakah itu pertama kali antum ikut lomba yang juara 2 kemarin? Kalau untuk kancah nasional itu yang ketiga kali, San. Tiga kali. Tingkat lisan. Emang sebelumnya yang lokal mungkin tingkat kabupaten ya? Ya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Ya. Itu udah sering? Alhamdulillah itu dari kelas 1 SMA. Kelas 1 tingkat SMA? Provinsi ya. Tingkat provinsi. Tapi kalau dari tingkat kabupaten, tingkat desa itu dari? Tingkat desa itu alhamdulillah dari kecil lah, 3 SD. Pas 3 SD ya, ikut lomba? Dari ikut lomba. Wih. Saya 3 SD, suruh ikut lomba aja belum berani. Masya Allah, ini udah 3 SD. Ikut lomba apa dulu? Itu kelas 3 SD masih ikut tartil. Tartil ya? Tartil anak-anak. Juara lah dulu. Ya, tingkat desa, di kecamatan juara. Kalau desa ada jelas tingkat. Apa ya, sering juara ya. Masya Allah. Tapi, apa ya? Mohon maaf ini, kalau hobi hafal Quran atau apa itu memang didikan orang tua, atau latar belakang orang tua ini seorang pendakwah atau bagaimana sebenarnya sih? Kalau untuk di keluarga, ya kalau Abi sendiri itu cuma supir pickup. Ya, supir pickup. Kalau untuk Umi itu ibu rumah tangga. Tapi untuk belajar ngajinya alhamdulillah sama orang tua, sama Abi sendiri. Cuma kalau menghafal itu di waktu SMP. Mulai SMP. Ya, ketika masuk pondok. Itu udah baru menghafal. Ya, mulai menghafal. Oh, Masya Allah. Ya. Dan Hafiz 30 juz itu? Itu kelas 2 SMP, kelas 3 SMP semester 1. Artinya cuma 2 tahun lebih aja? 2 tahun 1 semester. Itu udah? Alhamdulillah udah selesai. Selesai aja.
selesai ya? Hafal ya. Masya Allah, luar biasa. Kelas 2 SMP saya masih hafal watini wa zaitun itu. Loh, itu dorongan orang tua atau kemauan sendiri atau mungkin apa ya, nggak sengaja atau bagaimana, mungkin ada ceritanya di balik itu nggak? Kalau masuk pondok itu karena pertama di kalangan keluarga besar dari kakek itu hampir semua sepupu-sepupu itu masuk pondok. Jadi kayak kita juga termotivasi kan untuk masuk pondok. Tapi untuk gambaran mau apa di pondok itu ya ikut-ikut aja gitu. Yang penting masuk pondok dulu. Masuk pondok dulu. Apakah memang dari kecil punya cita-cita, aku harus jadi ustadz nih, harus jadi penghafal Quran nih gitu. Kalau kecil dulu pengennya jadi dokter, jadi dokter. Dokter ya. Jadi nggak ada ke arah-arah religi atau ke arah agama itu belum ada dulu. Ya. Artinya memang kayak orang tua itu, nak kau masuk apa aja nak gitu, pesantren. Ya, masuk pesantren aja gitu, karena melihat apalah pergaulan kan, takut nanti terpengaruh anaknya, lebih baik di pesantren aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi waktu masih SD itu ya belum hafalannya itu masih belum banyak dong. Dari kalau SD dulu Al-Hakum Takatsur sampai An-Nas. Oh udah hebat sih. Ya, saya dulu SD belum hafal Takatsur. Masya Allah, luar biasa. Itu ngaji sama siapa itu dulu? Sama orang tua atau sama? Kalau untuk ngajinya sama orang tua. Orang tua nggak pernah sama orang lain. Kalau untuk ikut-ikut kayak lomba itu kan ada kayak lagu-lagunya kalau kita mau ngaji ya kan. Nah itu belajar sama guru. Ada gurunya juga. Cuma untuk belajar awalnya kayak dari Iqra atau Alif Bata gitu sama orang tua itu. Orang tua. Ya sampai bisa baca Quran itu sama orang tua. Dan saya bisa baca Quran barulah kayak di apa? Disuruh ngaji sama guru biar bisa bagus bacaannya gitu. Ya gitu. Masya Allah, artinya memang orang tua perannya sangat luar biasa ya. Memang dulu ada cita-cita orang tua nggak? Nak kau sih harus jadi hafiz nak? Nggak ada sih, nggak ada. Artinya orang tua juga nggak nyangka antum sampai yang sekarang ini? Ya orang tua juga nggak nyangka, juga saya pribadi juga alhamdulillah nggak nyangka. Oh, nggak nyangka. Ya. Tiba-tiba dong udah jadi penghafal Quran, tiba-tiba udah menang musabaqah, menang perlombaan, luar biasa. Alhamdulillah. Mengawal karir tadi dari SD udah ikut lomba-lomba di kampung lah. Alhamdulillah udah. Itu yang motivasi siapa? Orang tua? Orang tua. Orang tua bilang pengen juga anaknya tampil gitu baca Quran di depan gitu. Gak takut loh? Pertama kali ikut ya ada apa? Pengalaman yang kurang baik lah. Gagal? Ya, bukan gagal sih kayak nangis di panggung. Nangis ya. Pas nampilan saya tidak ya, gitu kan kayak ada yang sempat viral ya, nggak bisa nggak semua nggak bisa makan, muntah aja bawaannya. Oh begitu ya. Tapi ya sekarang udah nggak lagi deh. Sekarang juga masih. Masih juga. Karena beda kan di depan Ustaz. Oh gitu deh ya. Masya Allah. Masih nervous juga. Masih. Waktu masih kecil berapa kali ikut lomba? Setiap tahun? Dari kelas 3 SD sampai kelas 5 Kelas 5. Karena kelas 6 kan perubahan suara itu. Oh. Nah, perubahan suara mau jadi remaja, nah itu enggak bisa ikut karena suara kita kayak rusak kan, Sat. Oh, jadi gitu. Kecil kita suara cempreng, dan mau remaja kan mau jadi besar saja. Nah, jadi enggak bisa ikut. Oh, gitu. Enggak bisa ikut. Terus juara. Ya, mentok di kecamatan aja. Mentok di kecamatan ya. Gagal terus sih, sampai tinggal kecamatan gagal, tapi nggak putus asa. Nggak kecewa kan? Nggak juga, masih kecil nggak tahu apa. Ya. Ada nggak pengalaman waktu masih kecil itu pas ikut lomba yang tak terlupakan? Kalau pengalaman waktu, pengalaman paling berkesan waktu kecil lomba itu pertama kali lomba di kecamatan, itu alhamdulillah juara 2. Wow. Alhamdulillah juara 2, dan yang paling berkesan itu ketika nama disebut juara 2, Umi pingsan. Pingsan? Ya, kayak kaget senang gitu. Masya Allah. Ya, sampai teriak itu jatuh Umi. Gitu. Itu yang paling sampai sekarang masih berkesan. Berkesan ya? Ya. Dan Umi masih ingat itu kalau cerita? Masih. Masih ya? Ya, karena nggak tahu juga. Mungkin kaget juga anaknya juara, walaupun kecamatan. Walaupun kecamatan, luar biasa ya. Bangga orang tua pasti. Nah, alhamdulillah, insyaallah. Berapa bersaudara sih Bang Said? Kalau saya sendiri 2 saudara, Sat. 2 bersaudara. Bersaudara. Nomor berapa? Saya anak pertama, adik perempuan. Oh, adik perempuan. Ya. Adik juga penghafal Quran?
Alhamdulillah. Sudah hafiz juga 30 juz. Alhamdulillah udah. Masya Allah, berapa bahagianya orang tuanya. Alhamdulillah. Memiliki dua orang anak dan keduanya sama-sama penghafal Quran. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Dan sebenarnya ada nggak sih yang buat termotivasi buat Bang Said itu terus untuk menghafal Al-Quran? Kalau awal dulu itu menghafal karena pertama karena teman. Teman ya. Ada satu teman itu memang dia cepat hafal. Jadi satu semester itu cuma bisa satu juz, tapi beliau bisa 4 juz. Masya Allah. Jadi beliau itu yang sering di apalah dikedepankan sama Ustadz, diutamakan. Disitulah termotivasi. Aku harus juga. Ini biasa anak-anak kan masih SMP. Lihat teman gitu pasti iri juga kan. Iya. Dia menang pula, dia dapat hadiah gitu kan. Waduh. Ya pokoknya dia unggul deh di pondok itu beliau unggul. Mm-hmm. Itu ya termotivasi. Dan ketika menghafal waktu SMP semester 1 itu, Ustadz marah ke Said. Kok ngapal nggak bisa banyak gitu, cuma satu juz. Emang teman-teman yang lain itu banyak-banyak dapatnya? Karena ada halaqah tersendiri gitu, Ustadz. Oh. Nah, Said bersama beliau. Sama beliau, dan teman saya itu sama beliau. Sama beliau juga. Jadi kami di situ ada sekitar 4 orang. Dan saya ini paling lama kali ngafal itu. Satu semester cuma dapat satu juz, 30 juz. Yang lain udah unggul. Oh gitu. Jadi di situ. Padahal kalau antum itu ditempatkan tempat yang lain, antum yang paling hebat gitu ya. Tapi karena antum digabungkan sama dengan orang-orang yang mungkin lebih cepat hafalannya, jadi seakan-akan antum yang paling merendah yang gitu. Ya. Itu yang termotivasi. Jadi. Motivasi ya. Artinya antum nggak kecewa ketika dibilang sama Ustadz, antum kok lambat sekali hafalannya? Ya karena itu jadinya nggak mau lagi ngapa sama Ustadz itu. Oh gitu ya. Ya merajuk lah bahasanya, anak kecil kan. Jadi berhenti, nggak masuk lagi halaqah sama beliau, sendiri aja di masjid, ngapal sendiri. Ya, sendiri. Artinya cuma nggak mau jumpai Ustadz itu ya? Nggak mau karena udah kayak sakit hati lah, kecil hati kan, kecil anak kecil. Jadi ngapal sendiri aja. Jadi udah masuk semester 2, dikumpulkan lagi, ditanya, kok nggak saya ini nggak pernah ngapal lagi, katanya. Yang udah berapa hafalannya? Waktu itu alhamdulillah, ketika semester 2 saya dapat sekitar 7 juz. Ngapal sendiri. Ya nggak percaya lah Ustadznya. Kok bisa antum ngapal sendiri 7 juz? Ketika itu dites, alhamdulillah bisa. Nah, di situ baru dipindahkan lagi ke halaqah sama Ustadz yang lain. Oh. Itu perjalanannya, Ustaz. Dikasih ke Ustadz. Ke Ustadz yang lebih apa lagi. Biar dibimbing benar-benar. Masya Allah. Artinya juga peran seorang guru itu juga luar biasa ya. Alhamdulillah, Ustaz. Dan akhirnya hafiz 30 juz ketika... Ketika kelas 3 SMP semester 1. Kelas 3 SMP? Nah, semester 2 udah selesai. Ya, semester 1 udah selesai. Sudah selesai? Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Menurut antum ngafal Quran sulit gak sih? Sebenarnya ngafal Quran itu gak sulit. Gak sulit. Cuma kalau saya pernah dikasih tahu, kan dalam Al-Quran itu sampai Allah ulang sampai 4 kali kalau gak salah. Yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Kami mudahkan untuk segala hal, untuk tafsir, untuk memahami, untuk mengamalkan bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Jadi ibaratnya seperti ini, Ustaz. Yang punya Al-Qur'an ini kan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita pengen menghafal Qur'an, otomatis harus ada dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya seperti ini, kalau ibarat seperti ini, kalau misalnya sekarang saya ini punya sebuah perusahaan, San. Perusahaan. Dan Said pasti akan memilih siapa yang layak untuk di perusahaan Said. Maka akan dicoba dulu, dilihat siapa yang benar-benar serius. Artinya di awal-awal tuh pasti susah? Pasti susah, San. Pasti susah. Karena Allah ingin melihat siapa yang lebih tangguh, siapa yang lebih serius, yang benar-benar pengen. Jadi kalau misalnya awal-awal yang ngapal sulit itu biasa. Karena nanti ketika datang pertolongan Allah, udah nggak akan lagi terasa sulit. Bahkan waktu terasa luas sekali. Nggak ada lagi waktu sempit, nggak ada. Kayak kita kayak ketagihan gitu. Hafal Quran. Terasa kayak pengen terus. Gitu. Candu lah. Ya, candu. Ya. Karena udah terasa kayak... Dan itu yang pernah antum rasakan? Iya, awal-awal itu sampai kayak stres. Ada kata sampai teriak ke hutan, minta tolong. Kenapa nggak bisa apa-apa? Ngantukkan kepala ke dinding, ada seperti itu. Ngantuk kepala dinding? Iya, saking ya, anak kecil kan, Ustaz. Nggak bisa ngapal kan, pasti dia kayak... marah, stres itu kan. Tapi ketika itu bukan karena ngantukan dinding, jadi otak kita tuh makin
Bukan itu karena ya. Itu pengalaman sih. Memang karena memang sulitnya. Terasa kali sulitnya. Kalau misalnya bisa, saya hantuk kan kepala saya ke dinding nih, mana dinding. Oke, ini mungkin bisa dibagi tipsnya bagaimana cara menghafal Quran versi Bang Zaid. Ya. Cara sukses menghafal Quran. Nah, untuk itu pemirsa, kita harus rehat dulu ya, Bang Zaid. Kita tahan dulu. Ya. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah yang berikutnya kami akan segera kembali lagi tetap di Muslim Inspiratif. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan di kesempatan kali ini kita masih bersama Bang Zaid Hidayat, ya, juara 2022 Lomba Tafsir Al-Quran tingkat nasional yang mewakili Sumatera Utara. Dan kita kembali lagi ngobrol bersama beliau berkaitan tentang masalah Al-Quran ini. Tadi udah kita sampaikan, insya Allah di segmen kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara menghafal Al-Quran supaya mudah. Tadi kan ceritanya kan udah sulit nih kan. Pasti ada kemudahan gitu. Bisa dibagi nggak tips cara kemudahan itu? Kalau tips untuk menghafal itu pasti setiap orang itu pasti berbeda, Sat. Nah, gimana nyamannya? Kalau saya pribadi itu satu hari itu menghafal 2 halaman. Cukup 2 halaman? 2 halaman ya. Jadi 10 hari alhamdulillah selesaikan 1 juz. Hmm. Karena dia ada 20 halaman. Hmm. Jadi untuk 1 hari itu saya bagi 3 waktu. Satu waktu pertama itu ketika asar. Asar, waktu kedua itu isya sebelum tidur. Waktu ketiga itu subuh. Jadi waktu pertama ini ketika asar itu ibaratnya kita cuma kenalan aja sama halamannya, nggak usah hafal kali. Kita baca tapi kita kayak terbayang tulisannya. Nah, baca, dan cara menghafalnya itu 5 baris kan, satu halaman itu ada 15 baris. Jadi 5 5 satu halaman 15, 3 kali berarti. Belakangnya lagi 5 5 5 5, berarti ada 6 kali menghafal. Nah, ini kalau untuk waktu asar ini nggak usah terlalu power kali untuk menghafalnya. Ibaratnya kenalan aja dulu. Nah, 5 baris, baca, hafal 5 baris, nanti udah dapat 5 baris, lanjut ke 5 baris selanjutnya. Nanti dapat 5 baris, gabungkan. 5 baris pertama, 5 baris kedua. Udah dapat, nanti baca lagi 5 baris ketiga. Udah dapat, udah hafal, gabungkan lagi. 5 baris pertama, 5 baris kedua, 5 baris ketiga. Berarti udah dapat 1 halaman. Tinggalkan. Tinggalkan. Ngafal lagi yang selanjutnya. Sama seperti tadi, 5 baris pertama dihafalkan, udah hafal, lanjutkan 5 baris kedua. 5 baris kedua dihafal, digabungkan 5 baris pertama, 5 baris kedua. Nanti baca, hafal lagi 5 baris ketiga, udah hafal, baru digabungkan 5 baris pertama, 5 baris kedua, sampai 1 halaman. Udah dapat 2 halaman nih, Sat. Baru udah dapat 2 halaman, baru dihafal, baru dibaca aja, nggak harus tutup Al-Quran, boleh buka Al-Quran, pasti ada yang ingat, pasti ada yang diingat dari itu. Itu untuk waktu pertama, waktu asar. Arti pemanasan dulu. Ya, pemanasan lah. Ibaratnya pengenalan lah dengan halaman tersebut. Itu kalau menghafal 1 lembar itu menghabiskan waktu berapa jam? Kalau saya pribadi itu hampir 30 menit atau 45 menit. Setengah jam ya? Ya. Cepat ya? Mungkin kalau awal-awal mungkin bisa 1 jam. Awal-awal ya? Ya, 1 jam. Insya Allah kalau 5 baris, insya Allah cepat. Cepat ya. Oke. Okay. Kemudian setelah itu waktu tutup, udah itu mau kita lanjut ke isya. Ya. Sebelum tidur, nah, sebelum tidur ini yang paling penting. Nah, sebelum tidur, sama lagi ngafalnya seperti itu. Dan pasti waktunya lebih cepat daripada waktu ngafal pertama. Itu setelah isya. Setelah isya ya. Setelah isya. Atau pas sudah sampai di atas tempat tidur baru ngafal? Kalau saya habis isya langsung tidur. Dulu. Isya, ada selesai isya, gak ada kegiatan lagi atau gak ada PR, langsung tidur aja. Nah, langsung buka, itu mungkin bisa sampai 25 menit atau 20 menit itu. Sama metodenya sama. Nah, udah dapat seperti itu, baru tidur, Sat. Bangun tidur subuh, nah, di waktu subuh itu, baca sekali aja, ingat. Gitu ya? Ya, baca, cuma baca sekali, 1 halaman tuh baca sekali, kita hafal tuh. Baca lagi 1 halaman belakangnya, kita hafal, baru digabungkan, baru disetorkan di subuhnya. Sudah hafal? Sudah hafal, insya Allah tuh. Lengket kali. Itu yang saya alami. Itu terus sampai saya selesai. Ya. Tapi itu karena udah kebiasaan pastinya. Ya pasti. Kalau awal-awal kan, mungkin butuh durasi yang lebih lama mungkin. Iya, karena kita menyesuaikan juga apa metode yang cocok sama kita. Masih mencari-cari pasti awalnya. Alhamdulillah metode seperti itu yang cocok sama saya.
Kalau sekarang bahasanya metode menjahit namanya. Metode dijahit-jahit lima halaman, lima halaman, lima halaman dijahit. Oh. Ya. Apakah perlu kita harus memahami maknanya supaya lebih mudah menghafal, atau kalau orang yang nggak tahu bahasa Arab ini lebih sulit menghafal, atau gimana menurut antum? Pastinya kalau orang yang udah paham maknanya lebih mudah, Sat. Hmm. Karena dulu saya kan nggak tahu bahasa Arab kan dulu. Oh. Jadi cuma ikut apa gerakan mulut aja. Oh. Ikut gerakan mulut. Kan sering dibaca, jadi kan gerakannya gerakan mulut sama apa yang diingat aja. Antum belajar bahasa Arab mulai kapan? Kalau belajar bahasa Arab dulu Said ketika tamat SMA. Tamat SMA baru bahasa? Ya. Artinya antum sudah hafal 30 juz dulu, itu belum tahu bahasa Arab? Nggak tahu, Sat. Cuma tahu ana, antum, ba'da, qabla. Itu mah udah bahasa Indonesia. Kalau qabla ba'da ya. Astagfirullah. Ya artinya bukan suatu yang mustahil orang yang nggak paham bahasa Arab juga bisa menghafal Al-Quran ya. Nggak mustahil. Bahkan anak kecil aja bisa hafal, Sat. Iya juga ya, sih. Anak kecil, orang tua. Mm-mm. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh lah sampai nanti datang pertolongan Allah itu, insya Allah mudah, terasa kali, lapang kali rasanya. Oke, mudah kali. Ya, gitu. Jadi tekniknya seperti itu. Nih pemirsa nih, khusus untuk antum semua. Tadi udah kita bagi tipsnya bagaimana cara menghafal versi Bang Said Hidayat. Tinggal nanti kita praktekkan ya, masya Allah. Mungkin di awal-awal sulit aja, ya. Tapi ya, insya Allah nanti. Lambat laut terbiasa akan lebih mudah ya, masya Allah. Tapi terkadang kan kita dengan banyaknya aktivitas itu sering terlewati juga gitu. Ada kesibukan lain itu nggak masalah. Apakah perlu istiqomah untuk terus seperti itu untuk berhasil? Kalau saya dulu berkomitmen seperti itu, San. Jadi bahkan saya nggak mau ngerjain PR kalau belum selesai itu. Biar PR dihukum di kelas nggak apa-apa, asal selesai itu. Bahkan saya nggak mau tidur, nggak mau nyuci. Nyusin. Kalau belum selesai itu, pokoknya apa yang dilalui ini, misalnya kayak asar, isya, subuh, itu harus. Oh, tapi kalau belum pernah kan sampai pakaian antum habis? Nggak ada. Pasti kita ada, ya ibaratnya pasti kita korbankan satu kegiatan kita, misalnya tidur siang, kita nggak bisa tidur siang. Antum Dil, pernah kan kehabisan pakaian dulu? Gara-gara belum nyuci, gara-gara main bola. Bukan gara-gara menghafal Quran ya. Oke. Luar biasa. Dan ketika antum sudah hafiz ataupun di tingkat SMP. Ya. Itu pernah ikut musabaqah lagi? Itu belum. Kelas 1 SMA. Itu semester 2. Berarti SMP itu selama menghafal itu belum pernah ikut lomba? Enggak. Karena kan di pondok susah kita izin. Oh. Ya, di pondok kan ada peraturannya. Enggak bisa kita keluar-keluar. Oh. Jadi vakum lah selama ya. Tapi SMP. Dengan itu antum konsen terus untuk menghafal. Antum, alhamdulillah. Dan baru antum mulai ikut lomba atau ikut musabaqah? Waktu lomba itu kelas 1 SMA semester 2. Ikut lomba apa? Itu ikut lomba tahfiz 30 juz. Antum sempat bilang tadi katanya ada bedanya lomba sama musabaqah. Ya, kalau musabaqah itu nanti dia tuh banyak cabangnya, Sat. Oh gitu dia. Ada cabang kaligrafi, ada cabang tilawah, ada cabang karya tulis ilmiah, fahmil Quran, syahril Quran, banyak cabangnya. Tapi kalau lomba biasanya cuma satu cabang. Oh gitu. Ya, misalnya lomba apa? Hibzil Quran, ya hibzil Quran aja. Ya, kalau musabaqah dia banyak cabangnya. Oh gitu. Cabang lombanya. Dan pertama kali antum waktu SMA dulu ikut lomba apa tadi? Itu tahfiz 30 juz. Tahfiz 30 juz dan antum kan sudah hafal. Ya, lomba itu pertama kali lomba untuk cabang tahfiz, apa kategori tahfiz. Iya. Ya. Awal lomba itu juara enggak? Alhamdulillah juara. Juara berapa? Juara satu, kabupaten, kota ya. Luar biasa, ya, kabupaten juara satu ya. Dan itu kan udah lama antum enggak tampil itu di depan orang, depan juri. Deg-degan enggak? Ya, deg-degan. Cuma kan lagi kita udah SMA kan agak lebih dewasa, bisa mengatur emosi kita sendiri. Oh. Biar enggak terlalu deg-degan. Kalau anak-anak kan ya gitu lah, Sat. Enggak sembuh muntah-muntah. Ya, lebih pikir dewasa lah, lebih dewasa dikit. Masya Allah. Ya, Sat. Jadi ketika itu antum pas ikut lomba juara satu, di situ Umi antum yang pingsan? Enggak, itu waktu kecil. Oh, waktu kecil SD ya? Kecil SD ya. Dan ini sekarang antum udah dewasa sampai SMA masih pingsan juga nggak orang tua? Nggak bisa Umi nonton. Oh nggak mau? Nggak bisa nonton. Kalau nonton apa bawaannya nggak bisa katanya. Nggak bisa nonton langsung.
harus siaran ulang diputer. Misalnya saya baca di baca dalam masjid saat nggak bisa Umi masuk, Umi di luar, nggak mau nonton langsung anaknya baca gitu, nggak bisa, nggak tahu sampai sekarang katanya. Katanya apa di hati itu gimana gitu katanya. Sama Umi Ana juga gitu, nggak bisa nonton anak di apa pas lomba, soalnya saya nggak pernah lomba. Jadi selama ini Umi itu nggak pernah ikut datang atau menonton antum secara langsung. Selama ini baru sekali saat itu pun apa kayak nggak bisa ngomong, setelah itu cuma diam aja kayak menggigil saat. Bukan saya yang menggigil, Umi yang menggigil. Antum ikut lomba, Umi antum menggigil. Ya. Oh. Cuma sekali. Itu katanya nggak kuat lagi, antara pengen nangis, pengen bahagia, nggak tahu campur aduk katanya. Masya Allah. Ya. Kalau yang lain nggak pernah. Kalau Abi kayak gitu juga nggak? Abi kokoh. Kuat. Insyaallah. Dan setelah itu kelas 1 SMA itu ikut lomba lagi. Ya. Kok kemudian ada pernah ikut lomba lagi setelah itu? Itu mulai teratur lagi ikut lomba ya. Tiap tahun lomba terus. Iya. Dan itu kan SMA 3 tahun tuh. Iya. Selama 3 tahun itu antum terus lomba. Iya. Terus juara. Alhamdulillah kelas 3 SMA. Berangkat ke nasional. Lomba apa? Lomba Tahfiz 30. Tahfiz 30. 2019. Ya. Mewakili? 2019. Mewakili Riau. Riau. Iya. Dan juara? Enggak, belum juara. Nasional belum juara. Belum juara. Ya. Dan itu enggak kecewa tuh? Ya, enggak kecewa. Pertama, ke perdana. Untuk tingkat nasional? Tingkat nasional perdana. Hmm. Ya. Nah, kemudian setelah itu? Setelah itu baru udah masuk ke Asunnah, setelah Asunnah. Itu kalau nggak salah semester 3, semester 2 akhir. Berangkat lagi ke nasional. Itu ikut cabang tafsir pertama kali, tafsir bahasa Arab 30 juz. Tingkat nasional? Tingkat nasional di Padang. Oh, di Padang. Sumatera Padang. Alhamdulillah dapat juara 2. Juara 2? Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, juara 2. Tafsir ya? Tafsir, ya. Dia untuk kadang mereka... Teman-teman bilang kalau tafsir ini kita tafsirkan 30 juz itu. Enggak. Sistematika lombanya enggak kayak gitu. Sebelum lomba itu kita dites hafalan dulu 30 juz. Baru nanti ada tafsir yang ditetapkan. Satu juz saja. Nah, kayak tahun 2022 ini juz 12. Tahun 2020 kemarin juz 10. Satu juz saja kita tafsirkan. Tapi diacak ayatnya yang mana akan kita tafsirkan. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Karena udah masuk Asunnah kan semester 3. Ini coba Oh, SD belum bisa dia. Gitu. Belum saat. Kalah sama orang Arab ini. Wah. Anak kecil dia 3 tahun di Arab udah bisa ngomong bahasa Arab. Ya orang Arab sih ini saya. Tapi jangan salah antum. Onta lahir di Arab sampai sekarang enggak bisa bahasa Arab. Oke. Kemudian setelah kelas apa tadi ya, udah masuk Asunnah juara 2 tafsir di Padang tingkat nasional. Ya. Kemudian setelah itu tahun berapa itu? Ingat 2020. 2020. Heeh. 2021 ikut lagi? Enggak. Karena corona kan. Oh iya, COVID. Ya, COVID. Enggak dikasih dari pihak stay. Ya. Oke, kemudian 2022. Ini baru kemarin. Oh, ini ya, tadi ya. 2 Oktober kemarin. Dan di mana kemarin lu, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Banjarmasin, ya. Masyaallah. Dan itu juara 2 antum. Juara 2 lagi. Juara 2 antum kayak Indonesia nih, kayak timnas. Ya. Spesialis juara 2. Masyaallah. Apa komentar orang tua antum ketika antum kabari Anna juara 2 Umi Abi? Ya enggak ada kata lain selain pertama tentunya kita tanzih kepada Allah kan. Masyaallah, subhanallah. Ya udah, alhamdulillah selamat nak. Gitu aja. Ya, tapi nggak sempat pingsan lagi Umi antum. Ya. Tapi antum sebelum berangkat itu ada ngomong nggak sama Mi anak Said mau berangkat ke Kalimantan ini mau ikut musabaqah. Tiap hari nelpon. Tiap hari. Tiap hari nelpon minta doa biar dapat ketenangan. Ya mungkin salah satu faktor bisa berhasil apa sih? Doa orang tua kan tanpa hijab sir. Masya Allah. Nggak tahu kita mungkin doa beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Dan akhirnya antum berapa hari kemarin pas lomba? 10 hari di Kalimantan. 10 hari Kalimantan tuh. Ya. Setelah itu baru pulang sini dengan membawa sebuah apa ya, luar biasa. Alhamdulillah.
mewakili Sumatera Utara. Ah ya, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Taib, kita tahan dulu bagaimana pengalaman Said ketika di Kalimantan ikut lomba yeah. dan mungkin nanti bisa berbagi tipsnya cara belajar tafsirnya. Yeah. Ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda berikutnya kita akan kembali lagi kita bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif masih bersama Bang Said Hidayat ya, juara 2 tingkat nasional lomba tafsir ya, mewakili Sumatera Utara. Tadi udah kita berbincang-bincang dengan beliau bagaimana sedikit profil dan juga pengalaman beliau dalam ikut lomba ataupun musabaqah yang pernah diikuti oleh Bang Said. Dan terakhir kemarin adalah juara 2 tingkat nasional tafsir. Ya, tafsir alhamdulillah. Tafsir ini kan banyak nih Bang Said ya. Ya. Ada tafsir As-Sa'di, jalan lain, Al-Misbah juga ada, dan yang lain bagainya, Tobari. Jadi sebenarnya kalau kita mau ikut lomba itu, yang mana sebenarnya yang harus kita pelajari? Atau semuanya itu dikuasai? Idealnya semuanya, kalau kita banyak referensinya ketika menyampaikan tafsir. Tapi untuk pemula kayak biar nggak terlalu berat, itu kalau kami biasanya pakai Shuhbatut Tafsir, kemudian Tafsir Munir, kemudian Ibnu Katsir. Kalau ya. Saya sebutkan nggak ada semua. Nah, gitu kalau ya. Saya pribadi itu sih pakai. Dan antum ya. Lebih suka tafsir siapa nih? Kalau ini pribadi ya kalau belajar. Kalau saya sendiri lebih suka Ibnu Katsir karena dia tafsirnya ayat per ayat dengan ayat. Dan nanti ada ayat nanti ditafsirkan dengan ayat, diperkuat gitu. Dengan ayat lagi gitu. Oh gitu. Ibnu Katsir. Apakah ya. Semua kalimatnya itu di apa ya? Dihafal mati atau mungkin hanya makna-maknanya aja? Kalau Said nggak hafal, Said pahami aja. Pahami, pahami kan karena udah sedikit-sedikit bisa ngomong bahasa Arab, yang disampaikan aja apa yang dipahami. Bisa kita baca, pahami itu. Disampaikan aja apa kita pahami. Oh, ya, nggak Said hafal itu tafsirnya. Oh, jadi kemarin pas lomba di Kalimantan itu, tafsir juz berapa? Kemarin juz 12. Juz 12. Juz 12. Dan itu antum pelajari ketika antum sampai di sana atau di sini udah antum pelajari? Udah dari bulan Maret. Persiapannya di bulan ya, Maret. Artinya persiapannya udah jauh kian ya? Udah lama dari Maret kami persiapan semuanya, semua peserta. Dan itu sudah dikasih tahu kita akan dilombakan juz 12. Iya, dia setiap tahun akan naik satu juz. Jadi tahun depan nanti ganti juz 13. Juz 13. Ya. Itu memang peraturan dari MTQ-nya. Gitu. Ya, dan untuk buat ini persiapan nih bagi semuanya nih pemirsa kalau mau ikut nanti bisa hafal ya tafsir juz 13. Antum juga Adil. Juz 13 Dil. Antum nyari beli juz di simpang madrasah aja antum. Nah, masyaallah. Ah ini luar biasa nih dan itu sudah antum persiapkan dengan matang sebelum berangkat. Mohon doa kepada orang tua. Begitu antum sampai Kalimantan, apa perasaan antum? Perasaan ya biasa ya. Biasa aja. Ya nggak ada deg-degan ya dulu. Iya deg-degan pasti ada saat kan manusiawi kan. 10 hari di sana antum hari keberapa baru ikut lomba? Said hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga udah tampil. Oh. Hari ketiga ya. Berarti ya cepet juga ya. Cepet karena penyisiannya 3 hari saat. Berarti itu lombanya gimana nih? Apakah sekali tampil udah selesai tinggal menunggu pengumuman atau ada model kayak kompetisi sepak bola itu kan harus ada penyisihan? Iya penyisihan dulu. Penyisihan itu karena pesertanya ada sekitar 34 provinsi, jadi penyisihannya selama 4 hari. Kalau kita masuk final perlu lanjut. Berarti dari 34 itu dikecilkan jadi berapa? 3 orang, 3 laki-laki, 3 perempuan. Artinya beda nih untuk cabang laki-laki dan perempuan? Beda. Oh, antum laki-laki. Ya, kami sama laki-laki. Dan ketika itu teringat antum setelah lolos di fase grup. Penyisian. Apa nah? Penyisian ya? Penyisian. Gue banyak nonton bola sih. Iya, setelah bawa penyisian jadi 3 besar. Iya. Itu provinsi mana aja saya ingat antum? Kemarin itu dari Jawa Timur, Sumatera Utara sendiri, sama Sulawesi Selatan. Wih.
Masya Allah. Dan juara satunya dari? Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Antum juara dua? Sulsel juara tiga. Sulawesi Selatan ya, juara tiga. Iya, tiga. Masya Allah, tiap pulau ini. Masya Allah. Dan itu kan nunggu pengumumannya di hari ke hari 9. Terakhir. Hari terakhir, hari ya, 10. Hari ke hari 10 kita udah pulang. Oh, hari ke 9 berarti? Ke 9. Masya Allah. Dan antum sudah yakin gak itu aku pasti juara 3 misalnya? Karena udah masuk final saat, insya Allah otomatis juara 3. Ya, juara 3 di tangan. Juara 3 gitu lah, kalau udah masuk final udah aman lah. Bahasanya udah aman. 1, 2, 3 itu insya Allah udah dapat gitu. Ya, tapi ketika tahu, antum tampil itu antum yakin gak aku pasti juara 1 nih? Pas tampil itu kurang sih, gak yakin. Karena ada salah. Oh, di tahfiznya saya salah. Ada satu soal saya salah. Karena yang Jawa Timur tuh gak ada salah tahfiznya. Oh. Jadi dan ya, itu antum sadari ketika sudah, wah aku salah itu. Atau pas antum jawab, apa ya gitu? Ya memang kalau udah di atas mimbar tuh bukan kemampuan kita lagi kan. Ya semuanya kita serahkan aja sama Allah. Memang gak rezeki. Oh, ya gitu. Emang salah di situ ya, dan nggak bisa juara satu kalau udah salah tuh. Oh gitu deh. Ya, nggak diperhitungkan gitu. Nggak ada berdoa tuh ya Allah semoga nya lawanku salah juga. karena nonton sampai akhir kan dilihat nggak salah dia. Oh gitu. Ya. Berarti ketika final itu antum yang tampil pertama? Ya saya tampil pertama. Perempuan Said. Perempuan dulu, jangan sering dia Said. Oh sering. Ya, Said yang pertama lagi. Ya. Artinya antum pasti berdoa lah itu ya semoga jadi aku juga salah gitu. Nggak boleh Said doa berdoa muslim. Ya siapa tahu kan. Tapi tetap alhamdulillah juara dua. Alhamdulillah. Ya. Juara dua. Ya, setelah itu kalau boleh tahu nih apakah hadiahnya umroh atau apa? Kalau umroh kisi-kisi aja nggak usah disebutin. Kalau hadiah umroh nggak ada saat. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuma hadiah dari pusat itu dari pemerintah pusat itu ada. Cuma sampai sekarang nggak tahu nominalnya berapa. Oh. Terus ada juga hadiah dari Bapak Gubernur. Oh, dari ya, Pak Edi Rahmayadi. Pak Edi Rahmayadi. Masya Allah, udah diterima? Kan dia udah sih, Sat. Cuma belum apa Pak saya? Belum di transfer ya, belum dicairkan. Oh, gitu. Ya. Takut antum minta ditraktir antum. Masya Allah, alhamdulillah ya. Luar biasa. Dan ketika antum kabari ke Umi, Mi, Said juara dua. Apa ya perkataan Umi yang pertama kali? Ya senang pastinya, alhamdulillah, masya Allah nak selamat, Umi senang, Umi bahagia. Udah itu aja. Udah itu aja. Ya paling ya alhamdulillah mungkin berkat doa Umi atau apa, salah satu doa Umi. Nah, ya. Jadi sih nggak panjang-panjang. Berarti ya kalau kita senang pasti nggak banyak kita bisa berkata saja. Iya. Itu antum lewat telepon atau video call atau gimana? Video call, telepon juga. Oke, menurut antum siapa orang yang paling berjasa dalam mendukung antum untuk menghafal Quran, memotivasi antum untuk ikut lomba dan lain sebagainya? Kalau sekarang ya pasti orang yang paling sayang sama saya, nggak mungkin benci, itu orang tua saya sendiri. Orang tua. Ya, orang tua saya sendiri. Orang tua selalu memberikan dukungan sama saya. Ya. Pastinya, pasti beri dukungan. Masya Allah. Ya. Kira-kira apa yang bisa Said berikan sama orang tua dengan jasa orang tua yang begitu besar? Menurut antum? Kayaknya nggak bisa kita balas tuh jasa orang tua kita. Ya paling permintaan orang tua cuma jadi sebagai amal jariah. Jadilah anak yang soleh. Biar bisa doakan orang tua. Dan salah satunya kalau kita, kalau kata Abi, kalau kita udah hafal Quran, insya Allah kan pasti kita mau rojaah, baca Quran terus. Insya Allah kita selama baca Quran juga hati kita juga bersih gitu kata Abi. Intinya ya gak minta banyak-banyak sih kata Abi. Cukup jadi penolong nanti di akhirat kan. Karena kata Abi, harta yang paling berharga inilah dua anak ini kata Abi. Gak ada yang lain katanya. Harta yang kayak materi, nggak ada sedikit kami kan, cuma kata Abi harta ini anak nih lah, jangan sampai iya jadilah anak yang soleh. Itu aja harapan kan orang tua. Ya nggak minta lebih, cukup jadi anak yang soleh, doakan kami karena kita nggak tahu kan nanti akhir gimana kata Abi. Mungkin salah satu doa yang buat kita berhasil atau sukses selamat di akhirat mungkin doa anak-anaknya. Itu aja.
Masya Allah. Ada nggak cita-cita Said sampai hari ini untuk bahagiain orang tua gitu? Kalau dari dulu sih pengen, dari dulu pengen banget untuk berangkatkan kedua orang tua ke tanah suci. Itu dari SMP dulu. Mm-hmm. Cuma memang belum ada kan. Belum ada. Itu ya. Oke, semoga setelah tayangan ini nanti bisa. Amin. Amin ya Allah. Amin. Luar biasa. Dan masih ada cita-cita Said? Apakah masih ingin melanjutkan sebagai dokter? Atau mungkin sekarang saya ingin buka rumah tapi sendiri nanti ke depannya, atau ada cita-cita lain? Kalau sekarang sih memang itu, pengen buka rumah tapi sendiri. Buka rumah tapi ya, sendiri setelah tamat ini. Insya Allah kalau ada rezeki. Semoga saya jadi pengen dari Allah. Masya Allah. Dan rencananya setelah ini masih mau ikut lomba lagi? Atau memang sudah nggak bisa lagi? Sebenarnya masih bisa, Seth. Cuma di cabang tafsir bahasa Indonesia. Cabang tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Arab nggak bisa lagi. Karena batas umurnya 23 kurang sehari. Oh, ya, tafsir bahasa Arab nggak bisa lagi, tafsir bahasa Indonesia. Cuma kalau saya pribadi mungkin terakhir lah ini, Seth. Ya. Kenapa? Terakhir ikut lomba. Kenapa? Kan masih ada kesempatan loh. Pengen fokus yang lain, Seth. Ya, pengen fokus, maksudnya bukan pengen fokus untuk nanti mengajar. Tuh, itulah cita-cita rumah tapis itu. Masya Allah ya. Luar biasa, kita doakan ya. Amin. Supaya bisa fokus dan bisa nanti buka rumah tapis ya, ya. Oke, terakhir mungkin tipsnya untuk seluruh pemirsa, motivasi dari antum untuk terus menghafal Quran. Dengan ya kesulitan-kesulitan pasti ditempuh, dan bagaimana solusinya mungkin dari antum terakhir. Kalau dari saya pribadi, kalau memang pengen menghafal Quran, sungguh-sungguh aja, walaupun itu sulit, jalannya aja nanti ada kemudahannya. Dan yang paling berpengaruh dalam proses menghafal Quran ini, kalau saya pribadi itu sering-seringlah minta doa sama orang tua. Ya, orang tua minta doa orang tua. Kalau bisa buat hati orang tua senang, nanti terasa nanti kemudian kalau kita pengen menghafal Quran. Dan yang paling penting, kalau saya pribadi sekarang, kalau pengen sukses apapun itu, mau menghafal Quran, mau belajar, atau mau sukses jadi orang hebat, jangan pernah lupa sama orang tua. Orang tua lah nomor satu. Masya Allah, orang tua ya. Iya, orang tua. Siapa namanya? Maryam. Masya Allah, luar biasa. Artinya orang tua adalah sosok penting di balik kesuksesan anak. Iya, kalau saya pribadi. Ketika kita terjadi apa ya namanya futur, ketika menghafal, biasanya kalau saya apa yang dilakukan? Kalau saya udah futur kali menghafal, saya nggak mau menghafal lagi. Udah gak menghafal ya, gak nama-nama dong. Bukan berhenti, Seth. Oh. Ya kayak entah itu olahraga, entah itu jajan. Pokoknya buat happy aja dulu. Jangan dipaksakan kali gitu. Nanti datang lagi semangatnya kalau udah hilang futurnya. Biasanya lama gak sih? Nanti kadang ada futur 3 tahun gak ngafal lagi gitu. Kalau saya gak lama sih, ya? Satu hari aja. Penting ada kayak hati ini senang, biar gak suntuk kali. Biar gak bosan kali. Setelah itu baru menghafal kembali. Ngafal lagi. Okay, pasti nggak target. Insya Allah. Oke, okay. Terima kasih buat Bang Said udah datang ke studio kita, udah berbagi kisah dan juga berbagi tips bersama seluruh pemirsa. Dan semoga saja apa yang kita simak di kesempatan kali ini, apa yang kita saksikan di kesempatan kali ini, menjadi motivasi untuk kita semua nih pemirsa. Ya, untuk terus menghafal Quran dan musabaqah, perlombaan itu hanya nilai plus. Ya, yang paling penting adalah Anda bisa terus bisa menghafal Al-Quran. Semoga Allah mempermudahkan kita ya. Amin. 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 Makasih Bang Said sudah datang sini. Semoga cita-citanya cepat terkabul. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Ya, semoga bisa apa ya terus memberikan dirinya untuk agama Allah, mengajak orang, motivasi orang untuk menghafal Al-Quran. Ya. Amin ya Robbal Alamin. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat, semoga kita termotivasi, semoga kita terinspirasi dari kisah ya Bang Said Hidayat di kesempatan kali ini. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya.
Sama-sama kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.